tak terima dituduh selingkuhi DJ Katy Butterfly, sang suami dan Sally Soju berikan jawaban menohok begini. Sally Soju adalah perempuan yang dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga DJ Katy Butterfly dan Andre Tanuwijaya. Sally pun buka suara atas tudingan itu. Sally tidak mengenal Katy dan saya hanya sebatas teman baik dengan Andre, terang Sally Soju saat menggelar jumpa pers di Senayan City Jakarta Pusat Selasa kemarin. Dalam jumpa pers tersebut, Sally Soju memberikan klarifikasi terkait tuduhan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga DJ Katy Butterfly dan Andre Tanuwijaya. Ia mengaku hanya sebatas berteman dengan suami Katy. Pertemanan antara Sally Soju dan Andre Tanuwijaya sudah berlangsung selama 3 tahun, jauh sebelum Andre dan DJ Katy Butterfly menikah. Hanya sekedar berteman, itu saja, kata Sally. Sally juga menegaskan foto yang diunggah DJ asal Thailand itu sebagai bukti tuduhan perselingkuhan adalah foto biasa. Fotonya sudah lama dan enggak ada apa-apa, kata Sally Soju. Sebagai teman, Sally Soju pun enggan ikut campur mengenai rumah tangga DJ Katy Butterfly dan Andre Tanu. Enggak tahu permasalahan Katy dan Andre, dia Andre juga enggak pernah cerita, ujarnya. Melalui klarifikasi ini, Sally Soju berharap tidak ada lagi tudingan terhadap dirinya sebab ia merasa sangat terganggu dengan ocehan netizen. Sebelumnya dikabarkan rumah tangga DJ Katy Butterfly dan Andre Tanu tengah dalam masalah, namun hingga saat ini kedua belah pihak belum bersuara memberikan klarifikasi atas petaknya rumah tangga mereka. Namun postingan baik Katy dan Andre baru-baru ini yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu itu adalah balasan menohok dari tuduhan perselingkuhan yang disampaikan DJ Katy di unggahan Instagramnya yang ia unggah pada 21 Maret 2020 lalu. Sang DJ itu mengunggah foto suaminya bersama Sally Soju. Postingan itu memancing netizen menuding Sally sebagai perebut suami orang. Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian terkait jawaban dan klarifikasi jumpa pers tepatnya oleh Sally Soju dan apa yang diunggah oleh Andre Tanuwijaya? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.